Beginilah aktivitas Mustafa, warga Gua Luar Kaliwedi, Cirebon, Jawa Barat. Meski memiliki keterbatasan fisik, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap produktif dan terus berkreasi. Hampir setiap hari dalam 5 bulan terakhir, ia sibuk membuat kerajinan miniatur perahu finisi dari batang bambu. Walau hanya mengandalkan peralatan sederhana, Mustafa tetap teliti dan detail dalam memproduksi miniatur perahunya. Sebelumnya, pria 26 tahun ini adalah pengrajin sangkar burung dari bambu. Tak heran jika Mustafa telah mengenal karakter bambu dan lihai mengolahnya menjadi karya yang apik. Awalnya, ia kesulitan menjual kreasinya. Namun berkat keuletan dan informasi dari mulut ke mulut, kini pemasaran miniatur perahu dari berbagai pelanggan terus berdatangan. Awalnya sulit, tapi sering berjalan waktu ya. Insya Allah bisa. Sulit nggak dengan keterbatasan maaf Akang yang tubuhnya nggak begini? Jujur saya tidak merasa sulit. Yang saya merasa sulit itu apa ya, ibaratnya karena nggak ada dukungan itu. Kini Mustafa justru mengaku kewalahan memenuhi pemesanan lantaran terbatasnya bahan baku. Sementara untuk kisaran harga, ia membandrol karyanya ini mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Nah, jika pemirsa tertarik untuk karya seni ini, tentu tak ada salahnya untuk mampir ke kediaman Mustafa. Jerry Kumara, Cirebon, Jawa Barat.